Selamat siang sobat-sobat Wondes. Ini kita jumpa lagi dengan Somai Wondes. Pagi ini kita sudah stok labu sampai berapa nih? Mungkin ada 200-an biji lebih nih guys. Ini seperti ini. Kita sudah ngeluarin ini sisa-sisa yang udah dikupas nih guys. Ini ya, kulit-kulitnya nih. Ya ikan keluarin lagi bro. Udah 4 lagi. Belum, labu aja belum diangkat. Lagi proses ngadonin guys. Lagi proses produksi nih, ikan kita udah keluarin, kita cairkan. Ini lagi proses. Daun bawang ditimbang juga kan? 100 ya. Lagi ngadonin guys, ini proses ngadonin, proses produksinya nih. Hari ini kita bikin sampai 16 kilo ya? Iya. 16 kilo ikan, jadi total-total itu udah 8 kilo, nah 8 kali 4 berapa? 32. Jadi 3.200 kilo. Berapa tuh maksudnya? 8 kali 4. 32 kilo. Kurang lebih 32-an kilo. Total-total. Jadi bisa 4. Nah, kalau 3 kali 4 berapa? 12. 1.000 lebih ya. Komen nanti. Somenya udah mateng nih. Ini yang udah mateng, lagi proses produksi juga. Ini yang ke berapa? Bur ini. Pertama. Itu adonan kedua. Iya. Ini kita cobain yuk. Masih panas sih, coy. Namanya daun bawangnya. Nyos. Jeruk limau, bro. Cucurin jeruk limau tolong. Bersin jeruk limau. Kita bawa keluar lah. Mana jeruk limau? Woi, mana jeruk limau? Wah, kalau nggak biasa memang nggak suka ya kalau jeruk limau. Tapi kalau saya di kayak gini enak, tambah jeruk limau. Udah lu potong? Jangan dua-dua, satu aja dulu. Satu aja. Separuhnya dulu. Wah, motong pakai pisau nih. Wah, motongnya gak beres nih. Sayang kebuang. Wah. Wah, asam banget, udah asam. Belum. Kan? Jadi sensasi makan somai kasih jeruk limau tuh jos guys. Enggak enak. Di mulut tuh jadi mengharu biru, unik. Mantap. Yes. Pahit banget. Gimana ya? Mundur aja langsung. Ini sambil produksi, sambil main-main juga guys. Kita si bunda mau jemput Alkafi Bumi Rospati. Harus pakai yang rapi tadi dia. Oke. Kalau nggak mau pakai kemeja, suruh pakai jaket ini. Siap. Ya, bener-bener gak enak. Ini dia yang nyetak, dia yang makan sendiri tuh guys. Dia yang nyetak. Jadi kayak ikan-ikannya itu bisa terleburkan sama jeruk itu bro. Karena ikannya kan kerasa banget tuh. Kalau nggak biasa jadi gimana di mulut. Tapi pas pakai jeruk limau, wow. Jadi sensasi ikannya itu gimana gitu di mulut. Jadi unik dan jos. Aku dulu juga nggak suka jeruk limau. Tapi pas udah ngerasa-ngerasain,
sama somainya. Wow, ternyata mantap ya. Makan somai kucing jeruk limau, tambah lagi kasih bawang, bro. Kalau mau makan somai pakai bumbu kacang, kasih taburan bawang. Bawang goreng. Iya, bawang goreng. Kan di Wonde sekarang udah jualan bawang goreng. Jadi jadi makin mantap tuh kalau makan somai kasih bawang goreng. Ini lagi ngukus, coy. Lagi ngukus. Coba dicek, diangkat mana tanganmu? Enggak panas tuh. Wah, ini lagi ngukus, guys. Baru. Lagi ngukus tuh. Udah matang? Belum, baru naik. Baru naik ini? Ini lagi proses kukus, guys. Jadi dia pakai ini biar enggak lengket, guys. Ini masih panas banget, guys. Wih. Pas kukus kita ada 2 tingkat. 25. Nah, nanti kalau kita terus bertumbuh, pasti ini akan bertambah terus. Ininya doang bisa kan? Enggak tahu enggak. Jadi irit gas tuh, bro. Sekali kukus. Masalahnya 4. Itunya ada enggak? 4. Itunya yang buat kukusnya ada enggak? Yang putih-putihnya ada. Bukan ininya. Oh iya. 3 doang yang buat. Ya, itu dia. Harus kita buat. Iya. Sekali ngadon itu. Wah, ya. Ini nurun labu dulu, guys, karena kita mau ngeluarin ikan biar kita defrost ikan dulu, tambahan lagi. Kurang. Kita mau produksi 4 kali hari ini. Yakin 5. Gurunya 5 mampu enggak? 5. Yakin. Ya, tergantung dirimu sama si Rizky. Bahan baku kan cukup. Mas Rizky mau enggak? Mau aja dia. Mas Rizky mau. Istirahat dulu, ntar letak dulu kan. Besok libur sekarang. Besok dia libur. Sekarang gas 5. Berarti 8 lagi, coy, turunin. Kita hajar burin ini. Biar katanya biar tambah gembul gitu. Kalau olahraganya kuat kan gembul. Labu, wah itu bisa sampai 10. Udah gue siapkan karena dia libur pulang kampung. Bawang putih cukup, Pak. Bawang putih cukup. Udah tak perkalkulasi, itu ada 4 kilo berapa? Udah cukup buat 10 kali adon. Udah saya setting. Panginan Mas Rizky. Rizky nyetak cepet ngadonnya. Iya. Jangan melehoy. 8. Ah, enggak, tapi itunya enggak, tepungnya kurang, Cuk. Ya. Tepungnya cuma 4. Balikin. Ya. Gak bisa, bro, ini. Tepungnya cuma 4. Oh iya, tepungnya 4. Ya udah, berarti emang. Iya, besok lagi dah. Gue nyari tepung lagi. Besok oke, minggu oke, saya. Oh iya, ntar coba koordinasi ke Kaida. Paling kalau Kaida mentok 2 kali dia. Oh iya, itunya tepungnya. Tepung kita kurang, guys. Kita mau gaspol, stok. Tergantung ordernya. Itu paling mentok bisa 24 kilo. Tapi kan gue cuma 20 kilo. Iya.